Ayo, kita cari sendiri ya. Siap-siap ya.
lebih dari itu. Dan kita harus segera lapor. Sebentar. Berarti suami-suami kita itu sering pulang larut malam gara-gara menonton pertunjukannya si Wenek. Bahkan sudah lebih dari itu. Dan kita harus segera lapor. Sebentar. Uang kita sering habis gara-gara nonton dibuat nonton pertunjukannya si Wenek. Bahkan sudah lebih dari itu. Dan kita harus segera lapor. Berarti semua permasalahan yang ada di desa ini gara-gara ulah si Wenek. Bahkan sudah lebih dari itu. Dan kita harus segera lapor. Begitu rupanya. Ya, aku ikut. Tapi apa masalahnya memang sebesar itu? Bahkan sudah lebih dari itu. Tapi tunggu dulu, kita negara Indonesia, kita harus menganut Pancasila, butir keempat loh. Harus bermusyawarah dalam mencapai mufakat. Kita harus bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah ini. Di zaman sekarang ini, untuk menghadapi masalah, kita sudah tidak diajarkan lagi untuk mendengar. Kalian datang ke sini ingin bertemu saya secara pribadi atau sebagai Pak Lurah? Aduh, ya sebagai Pak Lurah. Wong ini itu permasalahan desa, Pak. Ya. Sabar. Sabar. Kalau begitu, aduh, Pak. Saya ganti baju dulu. Kakak, kalian tunggu di sini. Sabar. Hah? Kita sudah capek-capek. Mana tinggal ganti baju? Iya. Ini kan permasalahan gawat. Ya. Ya sudahlah, biarkan saja. Wong dia itu kan lebih terlihat gagah dan berwibawa di balik seragamnya. Dia lebih suka bersembunyi di balik seragamnya. Dia akan lebih sungkan untuk menerima suap dan sogokan dengan baju seragamnya. Dia juga akan lebih sungkan untuk tidak menegakkan keadilan dengan baju seragamnya. Dia juga akan lebih sungkan untuk tidak mengayomi masyarakat dan bercengkrama dengan masyarakat dengan baju seragamnya. Kalau tidak pakai baju dinasnya itu atau baju seragamnya itu bagaimana? Wah, dia tidak akan pernah merasa sungkan. Tenana. Ya kira-kira ngono kuwi. Hei rakyatku. Kalian datang ke sini ada perlu apa? Sebentar. Perasaan Pak Lurah tadi gagap. Iya gagap. Ya beda dong. Sekarang kan saya pakai baju bagus. Bayaran semakin lancar kalau pakai baju ini. Dan yang terpenting saya terlihat maco. Dan saya terlihat keren. Rosok katanya bagus rosok. Mbah Marijan kan enggak sekarang kan sudah enggak ada. Sekarang saya yang rosok. Oh, iya. Aduh, bedah. Hah?
apa itu? Kita lupa masalah kita. Oh iya, Pak, ini gawat. Sabar, saya kan sudah saya katakan dari tadi, sabar. Duh, Pak. Ini tidak bisa sabar-sabar begini. Iya, saya tahu. Saya panggilkan asisten saya, biar diatasi oleh asisten saya. Loh, kok asisten? Asisten! Asisten! Dia asisten saya. Nah, iya. Bener ini apa? Iya, dia itu sama saja dengan saya. Alah. Iya, sama saja. Namanya Tukijo. Duh, Pak. Tapi sudahlah. Gimana ini, Pak? Saya perlu lapor sekarang, Pak. Iya, sabar. Biar ditulis oleh asisten saya. Monggo bicarakan ke asisten saya. Monggo. Sudah ada di tangan kanan saya. Silakan kamu hadirkan tersangka. Ini Pak orangnya. Apa benar kau yang bernama Wening? Jawab. Gak usah ditanya lagi Pak. Ini asli Wening. Jawab. Jawab Wening. Jawab. Jawab. Iya Pak. Bagus. Iya toh Pak. Sekarang asisten. Asisten. Iya Pak. Kamu itu saya bayar. Saya bayar di sini. Silakan. Alurah. Asisten wedoan. Iya. Kalau ada roh mini. Jangan dibicarakan soal itu. Ya. Monggo. Silakan bicarakan permasalahan apa yang sedang terjadi di desa kita ini. Iya. Cepat Pak. Cepat. Saudara Wening yang terhormat. Gara-gara Anda, suami-suami dari nyonya-nyonya di sini jadi jarang pulang. Benar. Suami kami tidak pernah mengayomi kami lagi, Wening. Iya, Wening. Teh, mereka tidak pernah memberikan kami uang. Iya, Wening. Pendapatan nyonya-nyonya di sini jadi menurun drastis. Benar sekali, Wening. Semuanya jadi berantakan, Wening. Ya, kami memang sudah kalah, Wening. Kami memang sudah kalah. Iya, kau sudah kesurupan, Wening. Kesurupan. Yang tidak punya aturan, Wening. Kami tidak mempunyai unggah-ungguh, Wening. Semua seniman itu sama saja. Hanya mementingkan penampilannya, Wening. Rambut gondrong, tampilan awut-awutan. Mereka bilang gratis.
silahkan. Nyonya-nyonya dan Bapak Hakim yang terhormat, silahkan. Kalian terus mencemoohku, menuduh, menyalahkanku. Silahkan. Asal kalian tahu, Nyonya, jika suami Nyonya sering pulang larut malam, pendapatan keluarga menurun, keluarga Nyonya tidak harmonis, apakah itu salah kami, Nyonya? Bukankah laki-laki Nyonya yang mata keranjang? Iya, Nyonya. Nyonya. Dan satu hal lagi, dengarkan dengan baik-baik, bahwa masih ada seniman yang mempunyai perilaku baik, budi pekerti luhur. Coba kita lihat di luar sana, masih ada orang yang kita anggap baik, ternyata jauh lebih buruk. Kiai, masih ada yang menghamili santrinya sendiri. Guru, juga masih ada yang berselingkuh dengan teman sekantorannya. Apa kamu? Polisi, hakim, jaksa, juga masih ada, Nyonya, yang mau menerima suap. Apa kalian itu tahu? Apa kalian itu mengerti? Pak Hakim, kalau seperti ini, harus diadili, Pak Hakim. Harus ada kebijaksanaan dan keputusan. Siapa yang dipersalahkan? Harus ada keadilan, Pak. Harus ada kebijaksanaan. Siapa yang diadili? Siapa yang salah, Pak? Hei, Wening. Atas nama keadilan, maka harus ada yang menjadi tersangka. Dan kau, saya nyatakan, tervonis bersalah.